Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Buya Yahya yang kami hormati. Begini Buya, ada suatu keluarga sederhana pada saat kedua orang tuanya masih hidup dan sebelum wafat, ibundanya hanya berpesan, hanya mewasiatkan bahwa rumah yang ditinggali untuk tidak dijual kepada orang lain. Dan setelah keduanya wafat, kemudian anak-anaknya berkumpul dan menjalankan wasiatnya sehingga rumah warisan itu akhirnya diserahkan kepada salah satu anaknya. Dan dari kesepakatan anak-anaknya itu setelah berbagi waris sesuai syariat menyisihkan, ingin menghajikan gitu, kedua almarhum kedua orang tuanya gitu. Namun sebelum niat itu dilaksanakan, ada salah satu putra beliau, putra almarhum, memberikan usul untuk merubah ataupun mengusulkan bagaimana kalau tadinya yang untuk niat menghajikan kedua orang tua itu dialihkan untuk diberikan kepada pembangunan masjid atau pembangunan pesantren. Untuk itu mohon penjelasannya atas hal ini Buya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jika ada seorang tua berwasiat agar hartanya tidak diwaris, maka wasiat itu tidak harus dilaksanakan. Sebab waris itu sudah ketentuan Allah. Kalau ada orang tua meninggal, langsung hartanya jadi harta waris. Kalau ada wasiat pemberian kepada ahli waris, ada aturannya. Kalau Nabi mengatakan la wasiat ahli warisin, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Jadi kalau saya berwasiat memberikan sesuatu untuk anak saya, maka itu tidak diperkenankan. Karena tidak ada wasiat untuk ahli waris. Jika saya terlanjur berwasiat, maka baru hanya boleh diberikan kepada anak kesayangan saya misalnya. Itu hanya sepertiga. Syaratnya ada dua. Tidak boleh lebih dari sepertiga. Yang kedua, semua ahli waris itu harus menyetujui. Karena memang tidak ada wasiat untuk ahli waris. Adapun wasiat tadi agar rumah tidak dijual, ya tidak harus dipatuhi karena kebutuhan. Kalau sudah meninggal, miliknya milik sang anak, mau diapain saja. Mau diapain saja. Sehingga ada wasiat yang harus dipatuhi, ada wasiat yang tidak harus dipatuhi, ada wasiat yang lebih bagus dipatuhi. Kalau yang demikian ini lebih bagus dipatuhi. Misalnya apa? Tidak dijual, tapi diinfakkan sama aja. Lebih hebat lagi ini. Biar pahalanya kepada orang tuanya. Sudahlah, rumah ini kita akan jual. Sudah sekarang rumah ini kita wakafkan untuk majelis. Sampai kapanpun tidak akan dijual. Wakaf untuk majelis. Bentuk rumahnya ada, bahkan sudahlah tak tambah bangunan pondok di sampingnya. Diserahkan ke pondok mana loh. Lebih hebat lagi. Seperti beberapa hari yang lalu ada seseorang mewakafkan rumah. Rumah besar untuk pondok, untuk Al-Bahjah. Karena beliau ingin punya rumah di akhirat. Rumah, terus ada kamar-kamarnya dan juga ada pemukimannya. Jadi pondok sudah. Jadi wasiat semacam itu boleh. Jadi tidak harus dipatuhi. Kemudian karena wasiatnya adalah wasiat yang bertentangan dengan yang wasiat yang itu masalah kerelaan. Kalau seorang anak rela ya, tapi kalau tidak miliknya dia. Baik. Kemudian jika seorang anak sudah membagi waris secara benar, kemudian menyisihkan harta lalu ingin menghajikan orang tua, yang harus difahami bahwa selagi orang tua kita adalah memang orang yang belum wajib haji, pada asal kehidupannya memang fakir sampai mati, maka ketahuilah sampai mati pun tidak wajib kita menghajikannya. Tapi ingat, kalau orang tua pernah melewati masa kaya, belum sempat haji, maka kalau meninggal dunia wajib dihajikan, diambilkan dari peninggalannya. Masih ingat, warisan itu boleh dibagi kecuali warisan baru boleh dibagi jika lima hal sudah dipenuhi. Yang pertama adalah hutang kepada Allah, kayak haji ini. Orang kaya tapi kalau melarat meninggal dunia ya enggak dong. Ada orang enggak mampu meninggal dunia, hartanya diwaris bukan untuk anak yang menghajikan. Hutang kepada Allah, hutang kepada manusia, berkenaan dengan zakatnya, wasiat, pembiaya biaya perawatan jenazah. Baru lima ini setelah terpenuhi baru dibagi warisnya.
Baik, anggap waris sudah dibagi, kemudian semua keluarga menyisihkan. Setelah menyisihkan, uang cukup untuk menghajikan orang tuanya. Cuman dilacak sejarah hidup orang tuanya tidak pernah kaya. Artinya tidak pernah wajib haji. Kalau tidak pernah wajib haji, hukumnya itu sunnah. Hukumnya sunnah, bukan sebuah kewajiban. Dan kalau memang orang tua tidak punya peninggalan, biarpun kaya apapun, tidak wajib kita. Maka dari itu, di saat kita ingin menghajikan orang tua, mana lebih bagus? Apakah aku bantu pondok, pesantren, masjid, atau fakir miskin? Pertimbangannya adalah yang lebih maslahat mana. Kalau ternyata itu ada rumah yatim piatu ya, atau pesantren yang mau roboh, ada masjid yang mau hancur, wah ini bahaya ini. Orang yang berikan ke situ, pahalanya akan nyampe kepada orang tua. Jadi bukan harus dihajikan, karena memang pada dasarnya dia tidak wajib dihajikan. Makanya boleh kita milih. Sudahlah, kalau begitu saya buat itu musola itu kayak mau hancur nih. Padahal kemarin sudah saya mau menghajikan ibu saya ini. Asalkan memang ibunya belum wajib haji, sehingga kita menghajikannya memang murni dari kita, dan itu sunnah. Selagi sunnah, maka ketahuilah pangkas hawa nafsu itu. Kalau kita bangun musola atau pondok, pahalanya juga nyampe ke orang tua. Sama, bahkan bisa lebih gede itu. Amal jariah yang seterusnya. Sebab kalau menghajikan orang tua, bukan amal jariah. Selagi tidak wajib, ya amal haji saja. Tidak akan berkembang terus. Tapi kalau untuk mendidik anak, yatim piatu, masjid, mau berkembang itu semuanya. Berbeda jika orang tua pernah wajib. Pernah ada sejarah cerita, nak, aku dulu sempat kaya, nak, 6 bulan, nak. Masya Allah, semuanya duit 1 tahun, nak, ada. Tak taunya tidak lama bangkrut lagi. Oh, berarti pernah cerita, kah? Kaya. Berarti kita wajib menghajikannya, diambil dari peninggalannya. Tapi tidak ada sejarah kaya. Tidak ada sejarah kaya. Tidak pernah ada sejarah kaya, maka tidak wajib sang anak untuk menghajikannya, maka hukumnya adalah sunnah kalau ada sukarela dari sang anak untuk mengumpulkan dana untuk orang tuanya. Sukarela. Di saat seperti itu, maka boleh dialihkan kemana saja. Ingat, jangan nuruti hawa nafsu. Mana yang lebih manfaat, mana lebih maslahah. Kalau buat pondok, buat masjid, itu akan berjalan terus pahalanya sampai kepada orang tua. Apalagi dibangunkan satu musola, dipakai orang sholat, dipakai sholat terus ini. Sudah hilangkan hawa nafsu. Termasuk ini yang suka ngumrohin orang itu. Hei orang kaya yang suka ngumrohin orang. Alhamdulillah. Allah menggugah hati Anda menjadi seorang dermawan suka ngumrohin orang. Tapi Anda harus tahu. Yang Anda umrohin pun ternyata belum tentu pengen umroh. Dia lebih senang nerima duit untuk bayar kontrakan rumahnya itu ya. Kasihkan duitnya saja. Dan kadang ternyata tetangga kita fakir nangis lebih penting daripada kita ngumrohin. Sebab ibadah itu harus pakai bimbingan. Tidak boleh pakai hawa nafsu. Ada sekarang latah umroh. Kenapa kita ngomong latah umroh? Karena di Al-Bajah ada travel. Jadi travel jangan hanya mengambil orang umroh-umroh. Kasih wejangan. Kasih petua. Kalau umroh sering-sering diingatkan ibu, jangan sering-sering umroh deh. Kalau memang ada rezeki itu ada pesantren belum beres, ada masjid mau roboh, ada madrasah diniyah di kampung, sudah gentengnya pada jatuh, sehingga anak ngaji pun pada males. Oh, untuk itu lebih bagus, untuk menyelamatkan orang-orang dari buta agama itu. Baik. Kemudian, ini boleh dialihkan selagi bukan wajib tadi. Tarjihnya mana, pertimbangannya adalah mana yang lebih maslahat. Dan lebih, haji ngapain, jangan bingung. Mana yang lebih manfaat.